Allahus-Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi hafalannya itu harus masuk ke dalam hati.
dari mulut turun ke hati. Ya, kalau peribahasa dari mata turun ke hati, kalau ini dari mulut turun ke hati. Ya, supaya apa? Supaya kemuliaan Al-Qur'an itu bisa terpancar ya di dalam hatinya, gesturnya ya di dalam masyaallah masalah saat iman santoso. Ya. Beliau adalah pembina yayasan kami. Nah, hadir sekali dengan Allah, ya makanya kami berharap bahwasanya para santri kami ini punya ya kompetensi di tiga hal ini, kompetensi akademik, kompetensi mubudiyah, dan kompetensi ya adab akhlak. Kami juga ingin berpesan kepada anda semua bahwa khataman ini bukanlah akhir perjalanan, tetapi ini adalah awal perjuangan untuk istiqomah bersama Al-Qur'an. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kondisi ananda ke depan, tidak ada alasan bagi ananda semua untuk meninggalkan Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat terbaik dalam hidup. Hiasilah hari-hari ananda Al-Qur'an dengan memurojaah Al-Qur'an. Murojaah sampai akhir hayat. Ajarkanlah Al-Qur'an, amalkanlah, dan dakwahkanlah Al-Qur'an. Hiasilah diri ananda dengan akhlak Al-Qur'an. Tunjukkanlah perangai yang mulia, yaitu perangai seorang yang mencerminkan penghafal Al-Qur'an. Kami doakan semoga hafalan 30 juz yang ananda dapatkan di pesantren tercinta ini menjadi wasilah terbukanya pintu-pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk kedua orang tua ananda dan umumnya untuk kita semua. Dan ini apabila sudah dititipkan oleh Allah kepada kita, maka wajib bagi kita yang menghafalkannya untuk menjaga hingga akhir hayat kita nanti. Jaminannya apa? Tentu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak main-main. Karena kami pun pernah merasakan mondok, jadi kami tahu bagaimana susahnya mencari ilmu, belajar sekaligus mengabdi tawadu kepada ustaz dan ustazah, memohon ridho, memohon ridho kepada orang tua, ridho kepada ustaz dan guru-guru kita. Itu bukanlah hal yang mudah. Jadi kami selalu ingat apa yang disampaikan para ustaz dan ustazah dikala dulu, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka insya Allah akan dapatlah dia. Dan dari kami tentunya harapan kami dari Kabupaten Sukabumi, mudah-mudahan para profesor tetap mengembangkan ya, di Kabupaten Sukabumi lebih eksis lagi. Dan kalau di sini sudah terbiasa banyak para pesantren tahfiquran, di Sukabumi itu jarang ya, di Ciamar itu jarang. Dengan adanya perkembangan Pak Profesor itu sehingga ada muncul berada tiga tahfiquran di sana. Ya, bukan bersaing betulnya. Pas mikul khairat di sana itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan tentunya merupakan kebahagiaan bagi kami hari ini juga kami diundang, alhamdulillah bisa hadir. Yang ternyata ada acara, kemudian Allah tidak takdirkan acara itu digeser, kami bisa hadir di tempat ini. Rupanya itu yang bisa kami sampaikan dan kita berdoa semuanya mudah-mudahan pengurus yayasan juga semuanya yang di sini, yang hadir di sini, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan kemudahan dalam berbagai urusan, khusus urusan agama kita. Ahlul iman wa ahlul Qur'an, artinya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menguasai Al-Qur'an. Ini kelompok yang paling tinggi. Karena ternyata orang yang belajar Al-Qur'an, orang yang menguasai beberapa hal terkait dengan Al-Qur'an juga ada yang tidak beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis, wal munafiqu ya yatu
orang-orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti rakhana. Ternyata ada juga orang yang munafik yang membaca Al-Quran. Orang yang beriman yang menguasai Al-Quran seperti apa? Peturja. Orang beriman yang tidak memiliki Al-Quran seperti tamrah, seperti kurma. Artinya kalau orang beriman yang menguasai Al-Quran itu aromanya wangi gitu ya, dan rasanya enak. Itu kelompok yang pertama. Tapi ternyata ada juga orang yang menguasai Quran, yang membaca Al-Quran itu seperti rahan, aromanya wangi tapi rasanya pahit. Orang beriman yang tidak menguasai Al-Quran seperti tamrah, seperti kurma, rasanya manis tapi nggak ada aroma apa wanginya gitu ya, nggak ada terasa wanginya. Nah jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, kelompok yang pertama yaitu orang-orang yang ahlul iman, orang-orang yang beriman wa ahlul Quran. Inilah kelompok yang tertinggi. Karena banyak orang juga yang mungkin belajar Al-Quran, belajar tilawah dan seterusnya, tapi untuk dunia misalnya. Nah ini juga menjadi muhasabah bagi kita semuanya untuk terus menerus kita mengevaluasi, untuk melihat, untuk membersihkan niat kita supaya ketika kita belajar Al-Quran hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disebut Ahlullah. Bagi adik-adik generasi muda, jadilah generasi muslim yang kuat, cerdas berpikirnya dan juga berakhlakul karimah. Nah mungkin itu, jadi sekali lagi mari kita bantu, kita bergandengan tangan untuk membesarkan pesantren AGMI baik di Jakarta maupun yang ada di Sukabumi, semampu dan sekuat tenaga kita, agar kita bisa mewujudkan generasi emas Indonesia yang cerdas dan juga berakhlakul karimah. Dan itulah, karena kita mayoritas Indonesia adalah kaum muslim, mari kita tunjukkan bahwa orang Islam di Indonesia itu bukan seseorang santri yang eksklusif, yang eksklusif ya, tetapi adalah seorang santri yang inklusif, di mana bisa mewarnai kehidupan masyarakat di tengah-tengah kondisi akhir zaman yang semakin sulit untuk menjadi apa ya, mencari jalan hidup yang baik ya Bapak Ibu. Jadi seperti sunnahnya di akhir zaman nanti, ketika akan menegakkan sunnah dan adab, melaksanakan ajaran agama, itu seperti menggenggam barang Bapak Ibu telah yang sampai dari Rasulullah, dan ini sudah mulai kita rasakan saat ini Bapak Ibu. Dan saya senang sekali mulai dari adik-adik kecil di sini, mudah-mudahan pesantren ini bisa mengantarkan anak-anak kita untuk menjadi SDM-SDM yang handal, tidak hanya dari kecerdasan intelektualnya saja, tetapi sekali lagi akhlaknya tentu saja kita utamakan. Kita harus mensupport pada santriwan dan santriwati, di mana Allah akan membukakan dada kita barang siapa yang berkenan untuk menuntut ilmu. Kalau kita mau nyari ilmu, tadi sudah digambarkan begitu luas, ada tahajud, ada akhlak dan lain sebagainya. Tapi yang paling perlu adalah al-ilmu nur. Ilmu itu adalah penuh layu dalil literasi. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada ketiga santriawan dan santriawan dan santriwati. Yang keduanya, mohon maaf sekali bahwa sangat bangga sekali yang namanya Angga Wiputra itu Pak Ibu RW itu saya untuk direkrut menjadi marbot di Al-Hidayah sini ya. Itu lah, ini bukan sinetron aja, jadi
Marbot jadi apa 30 juz. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak. Yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Pakar juga bahwa setiap ada kegiatan-kegiatan di wilayah episode 4 terutama kerja bakti yang ditunjuk oleh kelurahan ataupun dari kecamatan, kita melibatkan Pak Putri Santriawan maupun Santriwati untuk berikut kerja bakti biar apa namanya sosialisasi beragam warga tersebut juga bisa terlihat. Kayaknya itu saja Pak ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang yang hafal Al-Quran tidak meminta kepada Allah, insyaallah Allah sudah tahu apa yang ada di hati-hati yang mulia. Insyaallah pertemuan yang mendapatkan sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya kita insyaallah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon izin sambil kita baca surah Al-Fatihah dengan ikhlas dan Allah mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan akan Allah mengabulkannya. La hazniyat wa la bunyat musalihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويعطاك الحاجة ولك المهمات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم فارق الفرقان وانزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا يا الله في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.